UPTD untuk segera tampil di atas pentas. Sekali lagi kami mengundang Ibu Tina Astari, Bapak Aris Tiawan, Bapak Bambang Suryono dari SMP Don Bosco untuk perwakilannya, dan juga UPTD untuk segera naik ke atas pentas untuk menerima ucapan terima kasih dari panitia, yang dalam kesempatan ini langsung akan disampaikan oleh beliau Bapak Rukma selaku Ketua Panitia, dan beliau Bapak Dr. Andes Rukma Setiabudi MM ini sehari-hari menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi. Iya, sekali lagi kami mengundang untuk para-para perwakilan Ibu Tina Astari, Bapak Aris Tiawan, Bapak Bambang Suryono, dan perwakilan dari SMP Don Bosco juga UPTD untuk segera tampil di atas pentas. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu yang telah kami sebut untuk menerima ucapan terima kasih dari panitia. Dipersilahkan Bapak. Iya, dari sana. Yeah. Kami mengulang sekali lagi, Ibu Tina Astari, Bapak Aris Tiawan, Bapak Bambang Suryono, perwakilan dari SMP Don Bosco, dan juga perwakilan dari OPTD. Iya, dan langsung ucapan terima kasih. Monggo Bapak, persilahkan sini, Dek. Dan mohon berikan tepuk tangan. Kita berikan aplaus Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang terkasih. Ucapan terima kasih selanjutnya diaturkan kepada Bapak Aris Tiawan. Selanjutnya akan diserahkan ucapan terima kasih dari panitia yang langsung disampaikan oleh ketua panitia, yang mewakili adalah Ibu Tina Astari. Sudah diterima. Dan sekali lagi mohon berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan. Semuanya bisa terjadi karena kerjasama yang luar biasa, sehingga kita malam hari ini bisa merasakan indahnya Paskah bersama. Selanjutnya, terima kasih sekali lagi Bapak. Kasih, kami Bapak, persilahkan. Terima kasih Bapak Rukma. Terima kasih Bapak. Dipersilahkan. Terima kasih untuk kembali ke tempat semula.